Sosok istri eks kiper timnas Indonesia Kurnia Mega Azira Azka Fathir, tinggalkan profesi model. Inilah sosok dari istri eks kiper timnas Indonesia Kurnia Mega Azira Azka Fathir atau Aziza Hermansyah yang setia mendampingi sang suami yang kini masih sakit. Seperti diketahui, Kurnia Mega menjadi sorotan karena dikabarkan menjual barang-barang berharganya seperti medali dan trofi yang pernah diraihnya saat menjadi pemain sepak bola. Hal ini dikarenakan dirinya harus menafkahi istri dan anaknya juga untuk mengobati gangguan pada fungsi penglihatannya. Diketahui, hingga saat ini, pria 33 tahun tersebut masih berkutat dengan penyakit yang dideritanya. Hal itulah yang membuat dirinya harus pensiun dini di usia 28 tahun pada 2017 lalu. Sejak pensiun dini, ex kiper Arema FC tersebut fokus dengan pengobatannya. Namun Hingga kini, ia masih berkutat dengan pengobatannya tersebut. Di lain sisi, kondisi ekonomi Mega juga tak terlalu baik untuk saat ini. Oleh sebab itu, ia menggemparkan dunia sepak bola Indonesia dengan menjual beberapa barang berharga miliknya melalui Instagram. Beberapa barang berharga yang dijual oleh Kurnia Mega adalah medali, trofi pemain terbaik, sarung tangan, dan beberapa atribut lainnya. Mega mengaku bahwa dirinya terpaksa menjual segala penghargaan tersebut sebab dirinya sudah tak bekerja selama enam tahun namun tetap harus menghidupi keluarganya. Mega hampir enam tahun tidak bekerja dan tidak ada pemasukan, tulis Mega melalui Instagram resminya dilansir Super Bowl. Kami sudah sekuat dan semampu kami bertahan. Cuma kami punya tiga anak yang harus kami hidupi kebutuhannya dan ada keluarga juga. Sosok istri, sang istri. Azira Azka Fathir diketahui dinikahi oleh Kurnia Mega pada 12 Mei 2013. Dirinya rela tak lagi menjadi model dan fokus menjadi ibu rumah tangga setelah dinikahi Kurnia Mega. Hal itu dilakukannya demi menemani suami menjalani karir sebagai pesepak bola saat bermain di Arema Malang dengan ikut tinggal di Kota Malang. Dalam profil Instagramnya Ziah Tasalisha, Wanita kelahiran 15 Oktober 1989 tersebut diduga punya beberapa usaha makanan seperti micoba.id, keripik kocak dan ceker dajal. Kini setelah 10 tahun berumah tangga dengan Kurnia Mega ia tetap setia menemani suami yang kini harus menerima cobaan menderita sakit yang juga belum sembuh. Dikirim dokter oleh Erik Thohir. Erik Thohir mengirimkan dokter dari RSPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kurnia Mega, hal tersebut disampaikan melalui media sosial Instagram. Erick Thohir memberikan update terkini perawatan kesehatan kurnia Mega. Erik Thohir juga menyampaikan permintaan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan kesembuhan terhadap mantan penjaga gawang timnas Indonesia tersebut. Langkah nyata diambil Erik Thohir dalam pemenuhan janjinya untuk membantu pengobatan mantan penjaga gawang Singo Edan tersebut. Kurnia Mega pun merasa bersyukur didatangkan dokter untuk memeriksakan kondisi matanya.